Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video awal tadi itu adalah coretan dari kakak Afika, dan gambar-gambarnya itu dibuat oleh kakak Rafka ya. Jadi kedua anak aku itu berencana untuk membuat kejutan, karena tanggal 4 Agustus kemarin itu adalah hari ulang tahun pernikahan aku dan suami yang ke-12 tahun ya teman-teman. Jadi untuk hari spesial itu tidak ada kue ulang tahun ataupun tuker-tuker kado kayak gitu tuh sama sekali gak ada. Dan semua itu mengalir seperti hari-hari biasanya aja. Dan kebetulan banget waktu aku berangkat ke sekolah itu aku memang gak masak untuk makan siang, karena niatannya nanti pulang baru mau dimasak gitu ya, biar masih fresh gitu aja. Dan ternyata kakak Fika itu berencana untuk membuat makan siang kayak gitu. Dan yang dia buat itu simple banget, hanya buat dadar telur aja dan juga kerupuk goreng. Dan itu adalah kejutan yang mereka berikan untuk aku dan suami ya, seperti itu. Dan sebenarnya waktu sebelum masuk ke ruang makan ini, masih di ruang depan itu, yang diwanti-wanti adalah jangan ke dapur dulu sama kakak Rafka, jangan ke dapur dulu, tunggu ada sesuatu, katanya seperti itu. Ya sebagai orang tua kami bersyukur punya anak yang sudah punya pengertian dan peduli sama orang tuanya. Semoga kelak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Nah dan setelah makan dia tuh lanjut untuk cuci piring. Tidak lama setelah itu aku dapat inbox ya, dapat pesan dari Bunda Ati Nur Hayati kalau aku itu diminta untuk ke tokonya untuk ngambil bingkisan ya teman-teman. Jadi aku tuh dapat istilahnya undian kayak gitu ya dari pelanggan kayak gitu. Jadi aku kan sering belanja sama beliau, jadi beliau tuh buat undian. Jadi yang belanja itu ada di kategorikan gitu, ada yang 500-an, 1 juta seperti itu. Dan alhamdulillah setelah diundi gitu aku tuh dapet, jadi aku datang untuk ngambil bingkisan aku. Dan di sini aku minta untuk kakak Rafka buat videonya ya, jadi biar diabadikan aja seperti ini. Dan ini bingkisannya teman-teman, aku terima dari Bunda Ati Nur Hayati. Terima kasih Bunda sayang. Semoga rezekinya makin lancar, dimudahkan selalu urusannya, disehatkan badannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lanjut setelah ambil bingkisan ini, aku tuh gak langsung pulang ke rumah, tapi aku mampir dulu ke toko untuk belanja bulanan aku ya. Cuman aku gak buat videonya. Oh iya, aku tuh lupa banget buat teman-teman yang sudah klik video aku, terima kasih buat kalian semua ya. Dan mohon maaf banget bila komentar kalian lama aku balas gitu ya teman-teman. Maaf banget, itu bukan hal yang disengaja gitu, tapi emang keadaan. Dan insya Allah aku akan selalu berusaha untuk ngebales dan ngunjungin kembali channelnya teman-teman semuanya. Oke, dan ini aku sudah sampai rumah. Aku tuh penasaran banget sama isinya ya, apa gitu. Kalau kita pesen kan kita tahu gitu ya kayak yang datang apa, tapi kalau ini kan kita nggak pesen dan tiba-tiba tuh dikasih seperti ini. Nah dan ini dia teman-teman. Alhamdulillah tuh bersyukur banget dari awal tuh, dari aku sudah lama sih ngeliat yang seperti ini, sering diposting juga sama teman-teman FB aku dan pengen banget buat beli gitu ya, tapi masih ditimbang-timbang, disesuaikan dulu sama budgetnya, kayak masih merasa belum perlu-perlu banget gitu ya, padahal bermanfaat gitu teman-teman. Dan walaupun ini bagian apa isinya itu tidak sama dengan gambarnya yang ada di depan, tapi itu tidak masalah buat aku. Ini adalah pemberian orang dan alhamdulillah banget gitu ya, namanya rezeki tidak boleh kita cela ataupun kita tolak seperti itu.
Nah, di sini pas aku ngeliat-ngeliat kayak gini, aku bilang sama Pak Suami kalau ini bisa buat dirubah nanti menjadi warna pink gitu. Tapi bukan di pilox sih menurut aku, dan aku gak mau di pilox. Aku maunya nanti dibuat sesuatu yang unik gitu, yang bisa nanti, pokoknya nanti deh, itu akan ada di video selanjutnya ya teman-teman. Dan seperti ini. Dan aku tuh baru memang punya yang kayak gini ya teman-teman, sebelumnya itu belum pernah punya, dan ini yang pertama kalinya. Nah, dan anak-anak aku itu juga antusias banget, mereka tuh suka banget ya gitu. Dan kakak Rafka adalah orang pertama yang paling happy gitu dan senang banget. Dia tuh paling senang ngebersihin kamarnya juga dan ruang tamu semenjak ada alat ini ya teman-teman. Jadi itu sangat membantu sekali untuk bersih-bersih rumah kayak gitu. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat Bunda Ati Nurhayati, berkah selalu rezekinya, disehatkan badannya, keluarganya semuanya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, seperti ini mungkin teman-teman di rumah sudah pada punya yang kayak gini ya. Dan apa ya, dibilang mungkin aku terlalu antusias banget untuk punya seperti itu. Oke, dan lanjut, ini sore hari ya teman-teman. Aku tuh baru sempet untuk ngajarin atau temenin anak-anak aku belajar. Dan di sini si kakak Rafka tuh lagi sholat maghrib, dan Dede Arsy tuh lagi bobo di sana teman-teman. Alhamdulillah, walaupun masih dibimbing kayak gitu ya, tapi beberapa hari ini dia tuh ngejaga banget gitu waktunya. Beda sama hari-hari kemarin. Nah, dan ini tuh sebenarnya masih dalam tahap belajar ya. Dan lanjut, ini sekitar jam 9 malam ya teman-teman. Lanjut, mau dibuka-buka dulu barang-barang yang sudah aku beli tadi siang. Dan seperti ini, lumayan banyak sih kalau menurut aku sih. Dan yang paling besar itu harganya adalah beras ya teman-teman. Kalau untuk minyak goreng itu aku nggak beli setiap bulan karena ada stok ya. Aku belinya pakai cerigen gitu, yang minyak curah 20 liter itu, jadi aku bisa pakai 3 bulan, 4 bulan atau bahkan sampai 6 bulan gitu ya teman-teman, tergantung berapa banyaknya aku masak untuk menggunakan minyak kelapa seperti itu. Jadi untuk biaya ngeluarin bulanan itu nggak terlalu besar karena udah aku kurangin dari harga minyak goreng ya teman-teman. Dan seperti ini belanjaannya, agak lebih banyak dari bulan kemarin. Nah, untuk harga-harganya itu aku nggak inget ya untuk per barangnya gitu. Jadi untuk totalannya ini secara keseluruhan itu 603.000 teman-teman. Dan yang bikin mahal itu sebenarnya beras, karena berasnya itu 295.000 untuk yang 20 kilo gitu, dan itu tuh sebulan habisnya. Dan lanjut, ini aku mau masukin barang-barangnya ke dalam wadah seperti biasanya, supaya tuh nanti kalau mau dipakai tinggal ngambil aja ya teman-teman, jadi biar awet dan rapih aja gitu. Buat teman-teman yang masih stay sampai di menit ini, aku ucapin terima kasih buat kalian. Semoga kebaikan kalian, kesediaan kalian untuk selalu nontonin video aku dibalas kebaikannya yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Mama Lubna, seneng ya dapet pin. Semoga kita-kita juga cepat menyusul ya Mam. Kata Mama Alesa, yang lagi mengejar jam tayang jangan patah semangat. Aku kok kayak gimana ya, jam tayangnya aku kejar kayak makin jauh gitu. Tapi gak apa-apa ya, yang namanya usaha memang tidak ada yang sia-sia gitu ya. Insya Allah semua sudah ada takarannya, namanya rezeki. Yang penting kita berusaha, berikhtiar, dan jangan lupa berdoa selalu. Buat Bunda Irma Deka, apa kabar Bunda? Terima kasih ya selalu hadir di setiap video-video aku.
Oke, kembali ke video kali ini. Aku lagi ngisi untuk susu saset kayak gini ya. Kalau bulan kemarin tuh aku cuman beli satu pak susu saset putih dan satu paknya yang coklat. Tapi untuk bulan ini aku belinya tuh 2 pak yang coklat dan 1 pak yang putih kayak gitu. Dan setelah selesai bahan-bahan makanan, lanjut sekarang di alat-alat kebersihan. Ini aku turunin dulu semuanya karena mau aku lap dulu bagian atasnya ya. Jadi sekalian bersih-bersih gitu. Dan rapih-rapihin juga. Karena tuh kalau lagi buru-buru diambil dan dikembalikan sebisanya aja ya, nggak ditata lagi seperti itu. Jadi kalau mau nyimpen kayak gini harus dibersihkan dulu kembali dan ditata lagi yang rapi. Dan untuk alat-alat kebersihan untuk bulan ini tuh aku cuman beli sabun kucing, kemudian Rinso, aku beli Rinso cair juga dan juga Rinso bubuk dan sabun cair untuk cuci piring ya teman-teman. Untuk yang lain-lainnya tuh masih ada kayak sampo. Oh iya, ada juga sikat gigi, odol gigi ya aku beli. Jadi kalau untuk budget yang sisa di bulan ini itu biasanya aku sisipin dulu. Kalau emang gak ada barang dapur atau apa yang aku pengen itu gak aku pakai, tapi kalau ada itu akan aku pergunakan dari sisa uang belanja seperti ini. Gitu loh teman-teman. Dan kalau Mbak Yunita kemarin belanjaannya lumayan banyak juga ya. Oke, dan sekarang ini aku masukin yang terakhir, Rinso cair ya. Karena kebetulan waktu belanja itu aku gak dapet yang besarnya, jadi udah males untuk muter-muter lagi, aku ngambil yang kecil aja kayak gitu. Dan aku harus ekstra butuh waktu yang cukup lama untuk guntingin satu persatu lalu masukin ke dalam botol. Nah, ini untuk sabun kucingnya aku simpen seperti itu. Jadi kalau mau dipakai itu tinggal dikeluarin aja. Biasanya itu aku pakai kalau akhir bulan sabun cair tuh sudah habis, aku pakai untuk cuci piring seperti itu ya teman-teman. Dan kali ini aku nggak pakai sabun cuci piring merek Sahaja, aku ganti lagi, ini ada yang baru. Dan ini tuh dapat bonus 1 buah piring. Oke, sampai di sini videonya. Semoga teman-teman suka dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.